Hai semua, ketemu lagi di channel Dapur Mama Rizky. Nah, kali ini aku bakalan bikin minuman kekinian dari sagu mutiara dan juga Milo. Bikinnya gampang banget loh teman-teman. Enak, manis, dan juga legit, cocok buat berbuka puasa ataupun ide jualan. Yang udah penasaran bikinnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis ya. Masak 800 ml air sampai mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini aku pakai warna putihnya aja, kemudian diaduk rata. Dan sekarang kita tutup, kemudian rebus selama 5 menit dihitung setelah air sudah mendidih. Setelah 5 menit, kemudian kita matikan kompor dan diamkan 30 menit. Kalau udah didiamkan selama 30 menit, seperti ini hasilnya. Nah, ini masih mentah ya teman-teman dan menggumpal. Diaduk-aduk rata biar tidak menempel. Kemudian nyalakan kembali kompor dan kita rebus selama 7 menit dihitung setelah air sudah mendidih. Kalau udah dimasak selama 7 menit, kemudian matikan kompor. Kita diamkan sampai matang dengan sendirinya. Kurang lebih 15-20 menit ya. Dan seperti ini hasilnya, udah matang, kemudian ditiriskan. Seperti ini hasilnya, ini bisa kita sisihkan dulu. Buat bahan berikutnya, kita masukkan 2 bungkus Nutrijel coklat kemasan kecil. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Sebelum ditambahkan dengan air, aduk terlebih dahulu sampai rata. Kemudian kita tuangkan 700 ml air putih dan aduk lagi sampai rata sebelum dimasak. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sampai mendidih sambil sesekali diaduk-aduk biar jelinya tidak menggumpal ataupun tidak gosong. Kalau udah mendidih, kemudian matikan api, tuangkan ke dalam wadah ataupun cetakan. Kita biarkan sampai jelinya dingin dan juga mengeras. Setelah jelinya mengeras seperti ini, sekarang akan aku potong kotak atau dipotong dadu. Buat bentuknya bebas ya, kalau teman-teman mau diserut juga boleh banget atau dipotong memanjang juga bisa. Nah, seperti ini, lalu akan aku potong lagi menjadi ukuran kecil. Lakukan sampai selesai. Nah, buat hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lanjut untuk bahan berikutnya, kita masukkan 4 saset Milo. Kemudian Milonya dilarutkan dengan 100 ml air hangat atau air panas. Aduk sampai benar-benar larut dan juga sampai rata. Nah, kalau Milonya udah larut seperti ini, sekarang kita masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Lalu masukkan 500 ml susu UHT. Kalau teman-teman mau lebih hemat, susu evaporasinya bisa diganti menggunakan larutan kental manis ataupun larutan krimer bubuk. Kita masukkan sagu mutiara tadi. Aduk sampai rata sampai sagunya tidak menggumpal atau menempel seperti ini. Masukkan potongan jeli coklat. Dan diaduk sampai rata. Selanjutnya di sini akan aku kemas ke dalam cup plastik. Untuk cupnya di sini saya pakai cup oval ukuran 14 oz. Pada tahap ini juga teman-teman bisa menambahkan es batu ya kalau mau biar rasanya lebih segar. Jangan lupa juga dikasih tutup. Di sini aku pakai tutup cembung.
Dan ini dia minuman sago milonya sudah jadi. Bisa buat ide buka puasa ataupun ide jualan ya. Ini rasanya dijamin enak banget nih teman-teman dan juga mantul. Biar lebih menarik jangan lupa kasih stiker ya biar memiliki nilai jual. Nah hasilnya seperti ini jadi lebih cantik kan? Sekarang langsung aja mau aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini enak banget nih teman-teman. Pokoknya kalian harus coba di rumah ya. Sekian dulu resep kali ini. Makasih buat yang udah nonton dan ketemu lagi di video berikutnya.